Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama kami BMC Garage. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, apakah CDI motor bisa diaplikasikan di mobil Platina ya, Bro? Kita mau coba aplikasikan ya CDI motor di mobil ini. Ini sudah kita sediakan belkonya di sini. Ini perangkatnya sudah kita bikin. Kita pakai CDI DC, ini CDI CS1 atau CBR, sama CBR yang lama ya, karbu. Kita adanya di motor ini, kita pinjem dari motor dalam. Ini CDI DC 12 volt ya, dan ini coil motor bekas Mio. Ini penempaan delkonya, ini kita pakai pulser 2 kabel. Untuk teman-teman kalau mau bikin, usahakan pulsernya 2 kabel. Karena apa? Misalnya di kabel ini untuk groundnya bisa dibalik. Terkadang CDI dia nggak mau membaca untuk putaran arahnya, jadi kita balik seperti ini. Mungkin teman-teman pas waktu bikin seperti ini, ternyata pas dicoba di sini ada apinya, tapi kalau dipasang hilang. Nah, terkadang bagian pulser ini terbalik. Kalau misalnya satu kabel, kita kan susah untuk membaliknya karena yang satunya tertanam dengan body. Oke, mungkin itu penyebab dari teman-teman misalnya kegagalan waktu dipasang dan hilang pengapiannya. Padahal dicoba di bawah itu bisa. Nah, ini kita mau coba langsung di bawah dulu. Nanti kita aplikasikan langsung di mobil, apakah bisa hidup dan berjalan bertenaga seperti sebelumnya ya. Oke, langsung saja kita coba dulu. Coba lihat sini, Mas. Bisa hidup ya, Bro? Bisa ada apinya. Tuh lihat. Cukup. Kita mau langsung pasang di sana, tapi sebelumnya kita mau jelasin bagaimana cara bikinnya seperti ini. Sebenarnya kita nggak perlu menggerinda seperti ini ya, aslinya juga bisa. Cuman di sini dari saya hanya untuk biar induksinya ke pulser ini tidak terlalu, itu kerjanya pulser adalah gelombang naik turun ya. Jadi gelombang naik turun dari medan magnet itu biar lebih terasa. Seperti ini. Dan cara ngetopin untuk teman-teman kembalikan pada posisi semula. Jadi patokannya di sini. Karena kalau kita patok untuk tempat ini langsung di platina itu kadang tidak ketemu. Jadi kita harus patokannya di ini. Sebelum masang kita topin satu, misalnya di sini ini ada tanda seperti ini. Di sini ada tanda seperti ini. Ini arahnya ke sini. Berarti pulser ini harus pas di, nah, ini di sini. Ini top 1 ya. Ini top 1 posisi. Ini patokan untuk kan top 1. Jadi ini arahnya kan pas di sini. Ini delkonnya sudah ada tandanya seperti ini. Kita cukup bikin tanda seperti ini, lalu di top 1 itu bagian pas nonjolnya ini harus pas tengah pulser ini. Oke, bisa dimengerti ya.
Kita langsung coba pasang dulu.
jalan. Jalan masih kita
anak bro, sangat bertenaga. Oke bro, terjawab sudah. Ini CDI motor dan coil motor, satu CDI, satu coil, satu pulser, bisa nyala di mesin 3 silinder dan sangat bertenaga. Untuk teman-teman yang tadinya apakah bisa, pertanyaan seperti itu, yang jelas bisa. Untuk awet dan tidaknya tergantung perangkat yang kita pasang, apakah itu